Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Manizar. Ya, selamat malam semuanya guys. Jadi gua ini udah malam dan gua lagi berada di salah satu tempat di mana biasa gua kira-kira apa ya? Gua karbonin si Cimon. Nah, by the way, tapi kali ini gua bukan tentang karbon si Cimon ya, alias R15 baik gua ya. Tapi gua lagi mau karbon Matic gua, yaitu adalah Vino lendir gua. Nah, kan. Jadi sesuai request kalian, "Bang, kapan, Bang, si Matic-nya dikarbonin?" Nah, jadi hari ini gua baru sempat ke sini. Dan gua tadi udah ngomong-ngomong sama ownernya, udah sharing-sharing ya tentang kira-kira yang cocok apa, dan ini kebetulan juga motor gua udah gua bongkar ya. Sorry banget tadi gua nggak videoin karena memang gua lagi bantu bongkar juga, dan gua lagi ya bikin ala-ala sinematik begitulah ya. Dan kira-kira seperti apa udah nih pas dibongkar ya, udah kayak motor mau road race loh. Oke, langsung kita lihat aja ya. Oke guys, jadi seperti kalian lihat si Vino gua sudah trondol parah ya. Sini bisa nih Om. Nah, sini aja nggak apa-apa Om. Nah, ya, jadi udah trondol parah, udah dibongkar semua, tinggal kerangka sama mesinnya aja ya. Jadi memang kita mau eksekusi karbon ya, karena memang sebenarnya sih pinginnya udah lama, tapi gue baru sempet karena memang beberapa bulan terakhir ini gue kemarin pulang kampung dan ada beberapa event yang harus keluar kota. Nah, alhamdulillah baru hari ini sempet ya, sesuai permintaan kalian, "Bang, kapan main Matic? Bang, kapan modif Matic?" Alhamdulillah hari ini kita langsung bawa ke tempat andalan gua karbon, yaitu udah di B Project ini, daerah Tangerang. Ini daerah apa namanya Om? Cisau. Pokoknya terkenal banget lah, pokoknya B Project ya, yang udah barangnya diimpor sampai ke luar negeri. Nih lihat bodi-bodinya udah kita pretelin semua, tapi ini nggak semuanya akan dikarbonin, nanti akan ada beberapa yang akan di repair cat ya. Oh ya, jadi biar nggak karbon semua gitu ya kan, hanya tertentu aja yang memang mungkin bodinya udah buluk-buluk baru kita karbonin ya. Aduh, ini pertama-tama thank you banget nih buat Bang Kevin yang megang kamera nih. Nah, jadi menurut kalian ini kira-kira, coba kalian komen karbon apa yang cocok buat Matic gua ini. Memang kalau untuk di Jakarta tuh pengen enak naik Matic, dan banyak teman-teman gue yang udah main Matic duluan ya, kayak Pak Ropo, Yodi, si Akang sekarang. Nah, makanya biar gue nggak ketinggalan dari mereka juga, saatnya mungkin gue sekarang main Matic ya. Dan kemarin kan udah sempet modif gue dari handle rem, shock, kaliper ya, shock depan, shock belakang, itu udah tinggal kita eksekusi karbon. Nah, kira-kira seperti apa nanti karbon? Mungkin nggak terlalu main ekstrim yang kayak Ford ya. Jadi gua kayaknya sih kita nggak main Ford kayaknya Om ya. Pokoknya rahasia pokoknya ya. Jadi kita nggak main Ford ya. Karena nanti suatu saat kayaknya kalau gua panjang umur sehat, si Cimon pun 2025 akan kita ganti coraknya, karena udah 4 tahun ya, udah waktunya ya. Kalau orang mungkin 2 tahun aja udah bosen. Ini masih bertahan lama. Ini udah trondol banget, dan by the way juga kayaknya ini motor akan tinggal di sini guys. Jadi kalau dipastiin ditanya, "Bang, itu berapa hari selesainya? Bang, berapa lama?" Nah, itu gua nggak bisa pastiin karena kebetulan juga di sini dari B Project-nya juga lagi banyak kerjaan banget ya, karena selain dia bikin buat yang di nasional di dalam kota di Indonesia juga, tapi dia impor sampai ke luar negeri. Makanya bagi kalian yang memang mau karbon ya kualitasnya terbaik, jangan ragu lagi di B Project ya. Karbon lokal tapi kualitasnya udah internasional guys. Dan ini mungkin yang putih-putih ini mau gua hilangin ya, tapi masih bimbang juga ya Bang ya. Kita ganti merah ya apa ganti ungu? Coba kalian komen kira-kira karbon ini nanti akan cocok dengan warna apa nih? Gue sih pinginnya sih biar ada merah lagi guys, karena kenapa? Nah, kan di STNK-nya warna merah, jadi biar nanti nggak ribet sama Pak Pol kalau misalnya ya kan, kita
males apa ya bahasanya ya, ribet-ribet di jalan begitu ya, mendingan kita sesuai STNK aja ya. Tapi kalau yang lain tuh memang gue pingin gue karbonin ya, biar kita gantengin si Vino lendir gue ini ya, ini namanya Vino lendir ini. Dan ini seperti gue bilang, motor ini memang akan gue pertahanin. Sebelumnya kan sempat gue pingin jual gitu kan ini, tapi setelah gue pikir ini motor perjuangan gue. Sebelum ada si Cimon alias Moge, gue berkelana pakai motor ini, gue belanja barang toko pakai motor ini, dan gue ke Sensi. Waktu gue masih jadi penonton di Sensi, gue pakai motor ini. Makanya ini sebisa mungkin akan gue rawat lah ya. Aduh, mungkin next nanti apa project lagi ya, kita lihat dulu lah nanti lah kira-kira seperti apa hasil karbonnya. Mungkin bisa 2 mingguan kali om ya, bisa 2 mingguan, bisa ya, lebih ya, bisa ya, lebih dan kurang. Ah ya ya, penting karena tanggal 29 guys, kalau nggak ada halangan, gua akan jadi gue star juga di Jakarta Matic. Jadi akan ada event naik ride besar, dan itu gue sebagai gue starnya mungkin nanti akan gue bawa Matic aja, jadi gue nggak bawa Cimon. Jadi kita biar apa ya namanya ya, merakyat juga sih, merakyat. Emang selama ini gue nggak merakyat ya? enggak ya, pokoknya kita berteman sama siapa aja tanpa rasis ya sih. Jadi banyak juga yang bertanya, bang, gue pakai motor ini, gue pakai ini, boleh riding? Boleh, gue nggak pernah rasis ya sih, karena gue juga tahu, gue dulu sebelum ada Moge juga gue cuman pakai Matic biasa guys. Nah mungkin gitu aja ya vlog singkat gue ya, karena memang gue nggak panjang-panjang juga ini, karena gue penasaran juga sama hasil si Vino ini. Dan ini perdana banget gue mencoba modif karbon Vino ya, karena sebelumnya gue dulunya mainnya sport terus bang, dari dulu bang, jadi dari Ninja 2.5 gue beli, terus gue beli Ninja 2.5 lagi, dan akhirnya gue beli motor ini, tapi nggak gue modif, cuma standar apa adanya. Akhirnya gue beli Moge, dan itu yang langsung gue gempur. Nah sekarang kayaknya, kalau untuk sekarang kayaknya enakan Matic, kayaknya nggak pegel, nggak apa ya, nggak capek, nggak panas, simple gitu ya kan. Dan relasi juga kita banyak gitu ya, jadi kita seneng kumpul sama teman-teman yang memang sehobi ya gitu. Aduh, kayaknya si Cimon tinggal di sini sekitar ya 2 mingguan lebih lah pokoknya. Jadi mungkin nanti gue akan cari motor lain buat operasional guys. Ya coba kalian tebak ya, kira-kira karbon seperti apa, coba kalian tebak. Pokoknya kalau memang entah jawabannya benar ya, coba kalian bisa komen di Instagram gua, karena udah gua upload juga di Instagram gua. Wah ini kalau di trondoling ini emang bisa dipasang lagi bang. Bisa dipasang lagi, kalau gua sih udah kagak, kalau gua udah gua injek bang. Dan ini udah malam, gak terasa guys. Jadi tadi sore gue di sini tadi nyampe, dan seperti gue bilang, sorry banget gue nggak videoin pas lagi bongkar, karena memang gue lagi bikin sinematik juga buat Instagram tadi. Makanya ini langsung gue videoin pas udah selesai dibongkar. Tapi nggak apa-apa ya, penting nanti kalian bisa lihat hasilnya. Oke guys, pokoknya thank you banget bagi kalian yang udah support gue ya, sukses semua buat kalian juga ya, kita saling support, saling mendoakan yang terbaik, dan buat B Project semakin sukses juga, semua timnya sehat yang pastinya, dan pastinya apa bang, cepet nikah bang ya. Ya gak apa-apa, gak nikah udah kawin katanya. Aminin aja. Oke guys, yang mungkin gitu aja, kita lihat hasilnya nanti. Bye bye. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out, we got this.